Saudaraku, gedung agung ini pernah dipakai Presiden Soekarno waktu menjadi Presiden Indonesia Serikat, di mana Yogyakarta menjadi ibu kotanya. Gedung agung ini bukan dibangun untuk menjadi tempat yang dibanggakan atau diagungkan, tetapi menjadi tempat untuk pelayanan masyarakat. Siapapun saudara dan saya, jika menerima otoritas, menerima kekuasaan, sehingga kita diagungkan, mari kita bukan minta dilayani, tetapi justru kita melayani. Sang Master kita, Yesus Kristus, mengajarkan terlebih indah melayani daripada dilayani. Mari, jika kita ingin menjadi yang lebih besar dari antara yang lain, kita bukan hidup untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Biarlah sewaktu kita memiliki kekuasaan, kekayaan, berkat, otoritas, Anda menggunakan untuk tujuan agung, yaitu untuk melayani sesama. Di luar sana ada banyak pengungsi-pengungsi Merapi yang tidak tahu kapan dia bisa pulang. Kalau tahu pulang, mereka sudah kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan sawah dan ladang, ternak mereka mati. Tidak sedikit anggota keluarga yang mereka kasih juga sudah meninggal. Mereka sedang membutuhkan pelayanan kita. Mari kita meneladani bahwa kasih itu bukan hanya di mulut, kasih itu di perbuatan. Mari kita bersama-sama bersatu untuk peduli dengan para pengungsi Merapi. Dan ketahuilah, mereka bisa pulih, mereka bisa bangkit. Karena kita dorong mereka untuk bangkit bersama-sama, untuk pulih bersama-sama, dan membangun kembali bersama-sama. Pasti rencana agung Tuhan pencipta kita tidak pernah gagal. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Pasti Jogja, Boyolali, Klaten, Magelang bisa dipulihkan. Dan kembali negeri Indonesia akan dilindungi dari bencana dan menjadi Indonesia yang makmur, sejahtera, dan merata. Dalam segala perkara, terus semangat. Semangat terus!